Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Info terbaru ini hari Sabtu ya, tanggal 8 Oktober, bahwa YouTube Studio atau dolar yang ada di YouTube Studio tiba-tiba menghilang. Bagi YouTuber pemula seperti saya, jangan panik bahwa ini ada perbaikan dari pihak YouTube, atau setelah saya cari tahu atau cari info, ini ada perbaikan dari YouTube. Kita login dulu ke YouTube Studio. Nah, kita cek di menu konten ya. Di sini kita lihat di menu konten, scroll bawah. Nah, di sini kita tanda dolar di YouTube Studio hilang ya. Bagi para YouTube pemula seperti saya dan kita semua yang masih merasa YouTuber pemula, jangan panik karena sistem YouTube sedang ada perbaikan. Ini juga beberapa bulan terakhir atau 6 bulan terakhir ada yang seperti ini ya. Jadi dolar di YouTube Studio hilang. Jadi jangan panik. Dan saya cari tahu dari beberapa sumber dan chat lewat pihak itu bahwa pihak YouTube sedang ada perbaikan sistem ya. Jadi jangan panik. Jangan panik, kita tunggu aja. Mudah-mudahan di hari Minggu tanggal 9 YouTube Studio dan tanda dolar kita yang sudah dimonetasi muncul lagi ya. Kita cek-cek scroll bawah, nggak ada. Jadi mohon menunggu, sabar, dan selalu cek YouTube Studio kita. Mudah-mudahan besok sudah sistemnya sudah normal kembali ya. Itu informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengonten. Terus mudah-mudahan YouTube kita semua bisa berkembang pesat ya. Jangan lupa like, komen di bawah, serta subscribe ya. Dukungan dari penonton buat kami sangat berharga sekali. Itu informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa terjawab juga dari kebingungan kita bahwa di YouTube Studio kita hilang ya, tiba-tiba hilang. Jadi jangan panik, dan saya sudah mencari sumber data lainnya dan menanyakan di pihak YouTube, bahwa dari pihak YouTube menjawab bahwa ada sistem perbaikan di YouTube. Mungkin infonya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube pemula.